Saya sekarang ada di spot nih guys. Kali ini saya mau coba sanggongin lagi nih di lokasi lama. Cuma saya geser sedikit. Untuk spot di sini tadi saya udah nemuin 2 ekor biawak tuh ada di pohon eceng gondok belakang saya tuh guys. Di sini guys, tadi ada 2 ekor kabur, yang satu di sini, yang satu lagi di sebelah sana guys. Untuk posisi nyanggongnya rada susah. Ini kita mau cari posisi yang pas guys, karena kita harus ngumpet jaga-jaga juga karena ini sekarang musim-musim hujan. Yaudah guys, lanjut coba kita cari titik sanggongannya. Ini juga cuaca udah mendung, kita buru-buru bikin sanggongan. Untuk spotnya ini guys nih, luas banget nih guys. Tuh, banyak yang pada nyari ikan guys, cuma pada jala. Ada yang nyetrum juga. Tuh. Di sini juga tempat sarang biawak nih guys. Di daerah sini nih. Pohon garut sama eceng gondok. Datang nih guys, satu ekor guys dari semak-semak. Dia lagi nyari sumber umpannya guys. Kita tunggu guys. Ini guys sudah dekat. Ada satu ekor di awak nih guys, nampar ini guys. Sisi dia lagi nyari umpannya guys. Gede nih guys. Semak-semak. Thank you.
ada anak burung kuak nih guys. Anakan. Maksudnya itu kameranya SMA bukannya nembaknya. Emang itu tuh yang tadi barusan kenyan. Oh berarti yang gedenya belum. Kalau saya bilang mah kecil itu. Oh iya. Nih. Tuh. Nah gedenya dikit. Iya. Itu dia tadi. Asal udah ngurut. Lagi nyari nyari umpan ya. Kecil juga ya. Berani. Balik dia lagi nyari makanan.
keluar gitu. Soalnya ada kecil bang, kalau yang gede mah kabur bang. Iya, bisa jadi. Iya.